street food termurah yang pernah aku temukan di Jakarta ini ngejual seafood, aneka macam beef, Korean food, start 5 ribuan aja, gila gak tuh? Hai Tems TikTok. Ini aku lagi siap-siap mau kulineran keluar. Terus tiba-tiba segala ada drama dompet hilang. Gimana? Gak ada. Ini loh di dalam sini. Hah? Maksudnya? Ini kan HP. Pasti kamu lupa sih, sekarang kan udah ada aplikasi Dana. Jadi kamu udah gak perlu lagi ribet bawa dompet konvensional kamu itu loh. Oh iya ya, kan sekarang ada aplikasi Dana. Satu dompet bisa buat semua transaksi. Jadi aku gak perlu ribet-ribet bawa card holder lagi. Karena bisa simpan kartu ATM ke aplikasi Dana. Oke, semprot-semprot parfum dikit dan cus untuk kulineran. Jadi aku tuh sering banget kulineran di street food termurah di Jaksel ini. Anak kos friendly banget. Kalian bisa tebak gak ini di mana? Coba sebutin di kolom komen. First stop ini aku tergiur dengan Korean food. Jadi konsepnya tuh kayak ditusuk sate gitu. Harganya mulai dari 5 ribuan, gila. Padahal kebanyakan ini beef loh. Terus di sini juga bisa pilih jenis kuahnya. Aku pilih kuah taichan dan kuah topoki. Nah, buat bayarnya nih, aku sebagai si anak cashless bersyukur banget ada Dana, karena di Dana bisa scan kris apa aja pakai saldo Dana atau saldo kartu bank. Kalau nggak sempet top up saldo Dana juga nggak masalah, bisa pakai saldo di rekening bank yang udah aku simpen di aplikasi Dana. Sesimpel itu, berkat Dana jadi nggak perlu bawa kartu segepok lagi. Oke, tinggal masukin aja pin Dana kamu dan pembayaran udah berhasil. Lanjut, si kameramen aku nih lagi ngidam seafood katanya. Akhirnya nemu lapak yang jualan seafood masih fresh-fresh banget kelihatannya. Di sini aku beli gurita dan daging saikoro. Demi apapun bumbunya mereka ini enak banget, endulita mantuliti. Pedes, manis, gurih, semuanya balance. Dan aku sukanya mereka itu masaknya benar-benar sampai mateng. Tiba-tiba aku jadi kameramennya kameramen aku karena dia lagi bingung cari uang cashnya katanya. Daripada kelamaan, mending aku kirimin uang aja ke aplikasi Dana dia. Jadi di Dana juga bisa kirim uang dan isi saldo e-wallet lainnya. Yang ribet jangan jadi kebiasaan. Pakai Dana, bukan dompet biasa. Oh iya, di sini juga ada salad buah yang lagi viral itu loh. Melon semangka, melon semangka. Untuk lokasi street food ini ada di samping apartemen Kalibata City ya.